Assalamualaikum, anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah rangkuman perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Minggu ini, Computex 2013 telah diadakan di Taiwan memperlihatkan pelbagai komputer riba dan tablet baru diumumkan. Bersama-sama dengan pengumuman ini, salah satu pengumuman utama yang mengambil tempat adalah daripada Intel, di mana mereka memperkenalkan chip pemprosesan terbaru mereka, Intel Core generasi keempat yang turut dikenali sebagai Haswell. Melalui Haswell, pihak Intel menjanjikan penjimatan penggunaan kuasa pemprosesan selain menawarkan kuasa grafik yang lebih baik. Perkara ini sekaligus menyumbang kepada ketahanan bateri yang lebih lama pada komputer riba. Acer pula pada awal minggu ini memperkenalkan Acer Iconia W8, di mana merupakan tablet pertama Windows 8 yang bersaiz 8.1 inci. Selain Iconia W8, pihak Acer turut sama memperkenalkan kemaskini kepada keluarga ultrabook mereka Acer Aspire S3 dan juga Acer Aspire S7. Asus pula turut sama mengambil pentas utama Computex dengan memperkenalkan beberapa tablet baru termasuk Asus PhonePad Note yang membawakan peranti bersaiz 6 inci dengan sokongan stylus. Selain itu, mereka turut sama memperkenalkan peranti gabungan desktop komputer riba dan juga tablet melalui Asus Transformer Trio. Pihak Twitter pula pada minggu ini memperkenalkan aplikasi Vine untuk Android membolehkan para pengguna Android turut menyertai dalam berkongsi video selama 6 saat menggunakan aplikasi berkenaan. Google selepas memperkenalkan inbox baru pada Gmail minggu lepas, minggu ini mereka turut sama membawakan sokongan serupa pada aplikasi Android dan iOS. Sony pada minggu ini turut sama memperkenalkan telefon pintar terbaru daripada mereka yang dikenali sebagai Xperia M, yang mana turut menyertakan rekaan yang menarik termasuk butang kuasa yang ikonik dengan Sony. Di Malaysia pula, pihak Maxis mengumumkan perluasan rangkaian 4G LTE mereka ke Kuching dan Kota Kinabalu, manakala pihak P1 pula mengumumkan perubahan pada jawatan CEO di mana Michael Lai akan meninggalkannya. Selain itu, Huawei Ascend Mate mula dijual di pasaran tempatan termasuk Microsoft Malaysia yang turut sama menawarkan Surface Pro untuk pasaran tempatan pada harga bermula RM2,749 Malaysia. Samsung tidak ketinggalan pada minggu ini di mana selain memperkenalkan tablet Galaxy Tab 3 bersaiz 8 inci dan 10.1 inci, mereka turut sama mengumumkan Samsung Galaxy S4 Active yang membawakan rekaan kalis air dan debu. Dan akhir sekali, pihak Microsoft terus berkongsi beberapa perkara baru mengenai Windows 8.1, di mana antaranya adalah sokongan butang start pada bahagian desktop, di samping turut mengatakan perisian Office akan didatangkan secara percuma pada tablet bersaiz kecil yang menjalankan Windows 8. Sekian rangkuman daripada kami di Amanz mengenai perkembangan dunia teknologi sepanjang minggu ini. Jangan lupa langgan saluran YouTube kami dan ikuti pelbagai perkembangan semasa di laman amanz.my. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!